Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau review vitamin E lagi, yang mana vitamin E merupakan salah satu vitamin yang dikenal sebagai antioksidan yang akan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Jika kalian ingin memiliki kulit cantik dan sehat, maka mengkonsumsi suplemen vitamin E sangat disarankan. Di sini aku punya dua vitamin E yang cukup populer di Indonesia, yaitu Natur E dan Ever E. Sebelum memilih di antara keduanya, berikut aku review vitamin E mana sih yang cocok buat kalian. Bagus mana Natur E sama Ever E? Simak terus videonya sampai habis ya. Sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi setiap ada video terbaru dari aku. Yang pertama, Ever E mengandung vitamin E yang membantu memenuhi kebutuhan vitamin E harian dengan cangkang kapsul dari bahan rumput laut yang aman dan nyaman dikonsumsi. Kalian hanya perlu mengkonsumsi satu kapsul per hari. Adapun kelebihan dari Ever E, harga yang lebih ekonomis menjadi salah satu kelebihan dari Ever E. Harga ini bisa kalian bandingkan dengan harga Natur E kemasan botol dengan isi 30 kapsul yang dibanderol di kisaran harga Rp55.000 sampai Rp65.000. Sangat ekonomis untuk kalian yang berencana mengkonsumsi vitamin E dalam jangka panjang. Selain itu, kelebihan lainnya dapat menutrisi kulit, melembabkan kulit, mencerahkan kulit, menghaluskan kulit, dan mencegah penuaan dini. Menariknya lagi, Ever E mampu mencegah kanker payudara berkat cangkangnya yang terbuat dari rumput laut. Nutrisi yang ada di rumput laut dapat mencegah sel kanker berkembang biak. Selain kelebihan, Ever E tentunya punya kekurangan. Kekurangan yang pertama, Ever E tidak cocok dikonsumsi oleh pemilik kulit yang cenderung berminyak. Hal ini akan semakin meningkatkan jumlah minyak yang ada pada kulit. Ever E cenderung ditujukan pada kulit wajah yang cenderung kering. Kemudian kekurangan yang kedua, dosisnya cukup tinggi. Sesuatu yang berlebihan memang tidaklah baik, termasuk mengkonsumsi vitamin E secara berlebihan. Konsumsi Ever E secara berlebihan dan tidak sesuai dosis yang disarankan dapat berdampak buruk pada tubuh seperti kerusakan hati dan menimbulkan penyakit jantung. Perlu kalian ketahui, Ever E adalah salah satu vitamin E yang memiliki dosis cukup tinggi. Kita bandingkan dengan Natur E. Natur E memiliki cangkang kapsul lunak yang mudah ditelan dan mudah larut di dalam tubuh. Cangkang gelatin yang terdapat pada Natur E telah sesuai persyaratan BPOM. Karena cangkang tersebut terbuat dari tulang rawan sapi, maka kapsul ini pun halal dan aman untuk dikonsumsi. Adapun kelebihan Natur E bagi tubuh diantaranya, yang pertama, Natur E sangat cocok untuk pengguna yang memiliki kulit wajah cenderung berminyak. Natur E mengandung vitamin E dengan dosis yang tergolong rendah. Perlu kalian ingat bahwa vitamin E cenderung membuat produksi minyak semakin meningkat. Jadi, untuk kalian yang memiliki wajah berminyak namun masih ingin mengkonsumsi vitamin E, maka Natur E bisa menjadi pilihan. Kelebihan yang kedua, Natur E bisa membuat awet muda. Karena setiap kapsul Natur E mengandung antioksidan kuat yang mampu mencegah kerusakan serat kolagen akibat radikal bebas dan mampu meningkatkan proses regenerasi kulit. Sehingga kulit kalian memiliki pertahanan yang lebih kuat dalam menangkal radikal bebas. Namun demikian, Natur E ini juga mempunyai kekurangan diantaranya. Yang pertama, mengkonsumsi Natur E dapat menimbulkan iritasi pada kulit apabila pengkonsumsinya tidak cocok dengan vitamin E. Alergi yang ditimbulkan Natur E seringkali menimbulkan bercak-bercak merah dan gatal-gatal pada kulit. Meskipun menyediakan kemasan dalam bentuk strip, namun bandrol harga Natur E cenderung sedikit mahal dibandingkan harga Ever E. Selain itu, kemasan strip juga tidak terlalu ekonomis jika vitamin E dikonsumsi dalam waktu yang lama.
Dari beberapa kelebihan dan kekurangan di atas, aku lebih menyarankan untuk memilih Nature E. Selain dosisnya rendah, Nature E juga sangat cocok untuk kulit wajah yang cenderung berminyak dan berjerawat. Namun, jika mengkonsumsi Nature E menimbulkan iritasi, maka Ever E bisa menjadi pilihan alternatifnya. Kedua, vitamin E ini gampang banget didapat, banyak tersedia di supermarket, swalayan, dan apotek terdekat. Atau kalian juga bisa order secara online di Shopee, tinggal klik link produknya sudah aku tulis di deskripsi video ini. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat. Nantikan video aku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.